Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Goes, sahabat Piknik. Kali ini saya akan saya mendapatkan kiriman ya, kiriman sebuah paket. Itu hadiah dari Om Jaki Jukri. Di channel dengan channel YouTube-nya Zaki Zukri. Beliau memberikan sebuah kacamata. Akan tetapi kacamata ini memang ada sedikit problem ya. Beliau pernah memberikan kacamata, mungkin ada yang membutuhkan kacamata dengan frame yang patah, mungkin karena beliau sudah tidak terpakai, mungkin ada yang punya sama atau yang lainnya. Jadi beliau hibahkan di grup, mungkin siapa tahu ada yang membutuhkan. Dan kebetulan saya memang nggak punya kacamata. Saya nggak punya kacamata, dan setahu saya kacamata yang patah frame itu mungkin bisa diakalin ya. Saya coba akalin dan saya normalkan kembali agar kacamata tersebut bisa dipakai kembali. Intinya sih kacamata itu bisa dipakai dan dipergunakan walaupun dengan frame yang patah. Simak seperti apa solusi frame kacamata yang patah, cara mengatasinya. Oke, apapun sepedanya, dimanapun guysnya, jangan lupa bahagia. Wadidaw. Ya, inilah paket yang diberikan oleh Om Jaki Jukri dengan channel Jaki Jukri Channel ya. Beliau memberikan ini karena mungkin sudah punya yang baru ya. Jadi yang patah dihibahkan kepada atau ditawarkan ke anggota, mungkin ada yang butuh. Kebetulan saya membutuhkannya karena kacamata yang sebelumnya saya pecah. Ini kacamata saya pecah. Ya. Kacamata murah dengan harga 35.000 ya. Pecah. Jadi akhirnya saya ambil kesempatan ini karena beliau menawarkan, akhirnya saya ambil, dan saya sangat berterima kasih kepada Om Jaki Jukri. Nah, kebetulan frame-nya patah ya. Ini tadi kita udah lihat. Nah, frame patah. Nah, dengan frame patah ini kita akalin bagaimana supaya frame-nya itu bisa kita, atau kacamata ini bisa kita kembali pakai ya. Nah, ini adalah lensa buat yang punya mata minus atau plus ya ini. Tapi tadi saya pakai puyeng ya mata saya. Gul. Kurang gul. Nah, ini tadi mata saya pakai ini agak puyeng. Nah, ini kita lepas. Sebelumnya ini kita lepas. Nah, ini patahnya di ini ya. Channel ininya. Nah, caranya ini kita lepas dulu semuanya. Ini kita copotin. Yang ini kita copot. Kita langsung ke ini ya, ke penyelesaian ya. Ini kita copot. Kemudian ini kita lepas. Nah, karena kita mengakali ini ya. Mengakali ini kita cabut. Kebetulan saya mencabutnya. Ini kan ada di lubang ini ada kuncian nih. Ini kebetulan tadi saya cabut kunciannya, kita dorong. Kemudian ini setelah kita dorong, kita menggunakan tang untuk mencabut ini, kita tarik. Nah, kena. Ini udah kena. Sebelahnya lagi juga seperti itu. Kunciannya kita dorong. Ya. Kuncinya kita dorong. Ini kita cabut dengan menggunakan tang. Nah, ini kena. Ini kuncinya ya, bahan dulu kuncinya ini. Kita kena ya. Kita kena.
Setelah itu kita lihat di dalam paket itu ada tali seperti ini ya. Ini tali seperti ini buat pengganti ini ya, pengganti frame ya. Saya pikir-pikir tadi saya cariin untuk apa kegunaannya, ternyata ini ya buat itu kuncian. Nah, ini kita pasang di sini. Kita pasang seperti ini ya. Kita pasang nih. Ini kita singkirkan dulu. Nah, dia mengunci nih. Jadi kita tidak pakai yang di telinga, akan tetapi kita memakai tali. Ini. Kita memakai tali. Nah, ini. Nah. Jadi ya. Nih, keras ya, dia mengunci ya, keras ya. Dia mengunci. Nah, kemudian ini kan ada kaca-kaca cadangan ya, spare. Mungkin kalau umpamanya butuh yang buat malam, ini butuh yang buat sore, ini butuh buat yang yellow supaya kelihatan terang kalau malam. Nah, ini yang hitam. Kebetulan kita pakai nanti ini yang transparan dengan yang ini ya. Ini mungkin yang utama ya. Ini kita pakai yang utama dulu, kita pasang. Kita pasang seperti ini. Kita pasang. Nah, ini udah bisa langsung pakai ya. Nah, ini. Kunciannya ini. Bentar. Ini. Kebetulan saya juga baru ya melihat kacamata seperti ini ya. Ini agak buat saya mewah ya, kacamata mewah. Ini. Nah, jadi ya, kacamata yang telah dibalikan oleh Om Jaki Jukri ternyata bermanfaat buat saya, dan saya tinggal pasang, tinggal pakai. Seperti apa pemasangannya? Yuk kita lihat. Mantap. Udah. Mantap. Terima kasih Om Jaki Jukri. Barang ini akhirnya bisa dipakai oleh saya dan bermanfaat. Semoga Om Jaki Jukri bertambah rezekinya. Terima kasih. Pokoknya wadidaw.